Cuci. Well, sejauh ini kita sudah menangkap bersama sekian banyak proses yang kita alami. Aku cuma mau thank you buat kamu yang sudah mau menemaniku sampai detik ini. Supel, sabar ya, pengertian. Easy to talk. Kalau yang benar-benar bikin tertariknya itu his heart for Jesus sih. How he put Jesus over everything dulu. Hatinya buat Tuhan kayak begitu, jadi kayak itu bikin aku tertarik banget. Kepribadiannya sih, personalitinya tetap. Ya bisa nerima aku sih, maksudnya kan ya kita tahu nggak semua orang bisa nerima sifat-sifat kita kan, dan Joji mungkin salah satu yang bisa nerima kekurangan aku juga. Tahu aku bukan orang yang sempurna. Aku mungkin kurang romantis, kurang ekspresif. Gak banyak kata manis yang bisa aku sampein ke kamu. Cuma apapun itu, apapun yang terjadi ke depannya, aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan kamu sampai maut memisahkan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Teguh. Teguh, to find someone, to find someone as special as you, out of all the people in the world, is something I never imagined. Your love and trust makes me a better person each and every day. You encourage me to grow. You help me believe in myself and help me become the person I am today. I vow to be there for you day or night, in richer or poorer, in sickness and in health. I vow to grow old with you and to love you faithfully and unconditionally. Ya, apapun yang kita alamin, baik atau buruk ke depannya, kita sama-sama belajar jadi yang lebih baik lagi aja. I love you. Dan after the wedding, aku pengen kayak kita bareng-bareng untuk bisa punya waktu bareng-bareng dulu berdua, fokus sama kita berdua dulu gitu. Terus kita bisa travel more kesana kemari, nggak terlalu mageran dan nggak terlalu fokus kerja terus. Jangan lupa buat kita nikmatin hidup, itu aja. I love you. Thank you.
Let's do this together, me and you, and of course God as the center of our little family later on. Beautiful.